Sobat Youtubers, kembali bersama KHK Corner. Ini dia 8 tim yang lolos ke babak 8 besar Piala Presiden. Namun di ajang ini ada 4 tim pula yang tersingkir di babak awal atau di babak fase grup. Keempat tim besar ya ini secara mengejutkan tersingkir adalah, ya ini dia klasemen dan runner up terbaik, ya juara dan runner up terbaik di ajang Piala Presiden di fase grup. Dan ini 4 tim yang tersingkir, ya ada Persib Bandung, Bali United, Persipura, dan PSM Makassar. Grup berikut ini adalah klasemen-klasemen. Ya ini dia klasemen grup A. Kemudian klasemen grup B. Ya di sana ada Bayangkara dan Bali United yang tersingkir. Kemudian klasemen grup C ada Kalteng Putra dan Persipura yang juga tersingkir. Kemudian ada grup D. Di sana ada Persija Jakarta dan Madura yang lolos. Dan terakhir adalah grup E, ada Persela dan Arema yang juga lolos ke babak 8 besar.